Assalamualaikum. Halo makhluk hidup. Sembu wajah dan lo balik lagi di channel Epic Gaming. Channel yang gak jelas keberadaannya, tapi yang jelas channel ini ada. Dan di video kali ini gua akan cobain lagi, akan terusin lagi main game yang udah mau modar. Game One Punch Man The Strongest-nya lagi, teman-teman semuanya, karena ya banyak banget sultan-sultan yang pada udahan ya cuy main game ini ya. Kayak kemarin teh yang sempat naik apa bang showroom udahan apa gimana itu di videonya bang YPMC, gue juga nggak nonton semua. Wah, gila sih ini game udah bau-bau sepi sih cuy. Jilius aja gue udah jarang banget ngelihat konten OPM-nya kan, paling cuman di awal bulan, kalau nggak tengah bulan gitu-gitu aja Zilius kan, tinggal gacha-gachanya doang. Dan ini game udah, wah, udah bau-bau dead game sih cuy ya. Jadi di video kali ini, karena minggu baru, gue pengen banyak beli equip serta item di mall, yang semoga aja nanti banyak bisa dapetin equip-equip orange ya. Tapi di sini gue nyerang dulu deh, bentar deh, tanggung, bentar ya, gue skip-skip ini lumayan cuy. Nah, aduh belum kebuka lagi. Udah gitu minggu kemarin gua kelewat kalau buka harta Vault Club ya. Aduh gila nyesel banget sih. Ah, gila nyesel banget itu, asal mau dapat lah beberapa equip orange sih. Malah kelewat, dasar geblek. Hah, Awakening Trial. Ah, udah. Ini game udah makin bosen cuy, sumpah. Enggak, ini OPM ramenya kalau ada SSR baru. Kalau enggak di pertengahan bulan aja tuh yang comeback SSR, kalau enggak ngambil apa namanya tuh item eksklusif SSR limited, itu udah cuma di dua momen itu doang yang rame. Sisanya bosen banget. Karena ini emang wah gila sih, udah ada buktinya coy. Sultan udah pada offline gitu loh, ini udah berat banget sih ini game sumpah. Oh, challenge cup juga belum. Sabar. Nanti gue buka, abis nyerang gue buka kotak tuh yang udah 50/50. Udah bodo amat dah gue, lu mau dapet depen dah. Teori ikhlas. Teori ikhlas, bodo amat dah lu mau dapet depen dah, gak apa-apa dah. Depen, teori ikhlas. Coba ya. Aduh, baju sweet ya, baju attack persen boleh lah, bukan boy emang itu yang diharapin. Kita lihat, semoga aja bagus. Kan kayak gini terus gue males dah. One Punch Man udah mau dead game, even gak ada yang baru, lu kasih equip depen lagi. One Punch Man dead game. Emang dasar deh One Punch Man, malesin banget dah sumpah. Deh, elah ini apa, equip apa? Equip bisa direset ya. Aduh, nggak oren lagi, oren kek. Ah, nggak ada oren. Aneh banget dah. Tapi makin enak sih dengan sistem kayak gini nih, yang gratis ini, yang pencet refresh ini, malah makin enak sih menurut gua. Ngebantu banget buat yang sering kelewat tuh di jam 11 malam yang gua udah pernah bilang tuh, 11 malam itu gua sering kelewat. Dan kalau ada sistem kayak gini tuh enak banget cuy. Jadi poin ya, dan maksimal itu cuma 4 kali putaran. Jadi kalau udah 4 tuh kalian sebisa mungkin kalian refresh ya cuy, biar muter lagi bisa dapat poin refresh gratisnya lagi. Klub apa? Aduh, tinggal 7.000 uang klub gue ya. Gue yang ini rada boros dah. Perasaan gue nggak punya boros. Yuk bapak. Ini dulu ambil, tapi yang ini poinnya banyak banget, sampai 100.000 tadi ambil. Oke, apalagi ya cuy, ini deh, ini loh, ini ambil. Oke, ini ambil. Oke, ada yang bisa nggak? Ini toko bisa nggak? Ya, cuma 800 nggak bisa cuy. Gue pengen ngambilin doang nih. Udah ini yang paling worth it menurut gue. Ini yang paling worth it, sumpah nih menurut gue. Jadi 2.000 juga udah lumayan mahal sih. Jadi nanti aja deh. Oke, kita belanja dulu di Pick Arena ya. Pick Arena ini ada item wajib banyak banget cuy. Tukar poin, nih wajib beli dulu. Nice. Nih beli dulu. Nice. Terus apa lagi ya?
apalagi ya? Apalagi sih toko, gue lupa deh. Top kelas, benar. Ada toko top kelas. Kita beli dulu lah. Ih, kok belum reset dah? Refresh setiap Senin pada minggu ke satu musim. Maksudnya gimana sih? Refresh setiap Senin pada minggu ke satu musim. Kan ini gue udah hari Senin. Kok nggak direfresh? Ini gue nggak ngerti dah. Refresh setiap Senin pada minggu ke satu musim. Satu musim maksudnya apa sih? Refresh di hari Senin. Ih, agak jelas deh. Gak jelas banget refresh di hari Senin. Ini kan hari Senin cuy, gue record. Coba tukar 29, gak ada ya, gue nukerin beda. Oke, nice. Tapi tenang, kalau gak salah di mall ini gue belum buka. Mail kali aja dapat ya, oren-oren ya. Wah, gak dapat lagi. Apa nih? Ini apa? Memilih salah satu item Wah! Wah, udah 48. Ini apa? Fragment buff kartu dapat 30. Sekarang gue punya 40, jadi bisa buka 2. Oke, ini apa? Formula. Ini dapat dari mana dah? 800.000 koin. Wih, gila, lumayan banget cuy. Ininya udah gak lumayan. Gila. Oke, HP tag. Buset. Ini bagus. Pusuk. Udah gak ada lagi? Oke. Udah gak ada event apa? Oh, ini lumayan nih. Ambil dulu deh. Oke, lumayan. Ini token-token kayak gini lumayan lah cuy. Bisa buat dikumpulin. Karena hadiah ini apa sih? Gue belum nyalain juga anjir. Oh, Zombie Man, Deep Seeking sama Subterenan ya. Ininya apa? Enggak lah, ini Lutz. Nah, ini dulu. Nah, ininya baru ini. Kartu bintang plus. Ini boleh deh. Terus satu lagi apa cuy? Ini aja deh. Ini apa? Koin udah paling. Ini aja. Terus yang ke-8 ini yang rese nih. Sampah semua soalnya kan. Ini. Tiga lagi tuh rese banget. Ini. Udah, yakin. Oh, bener. Dapat si ini ya. Bajunya si Zombie Man. Gua enggak tahu dari worth it. Kayaknya udah enggak worth it lah cuy. Nanti dikit lagi udah mau core bomb. Apalagi sekarang udah metanya Tatsumaki V2, udah enggak ada worth it ya. Tuh gua udah megang 400 koin tuh. Gua enggak tahu nih 400 koin itu sekitar berapa diamond sih? Satu koinnya berapa? Satu koin itu 10 diamond. Berarti ini 400 koin, gua udah ngumpulin 4000 diamond. Yang kalau ngitung-ngitung ya, bulan kemarin tuh si ini G4. Bulan kemarin G4. Bulan depan siapa ya? Jangan-jangan Garou. Kalau beneran Garou, wah parah sih, gue langsung sikat sih. Ini gue siap 4000 diamond berupa token sih, bisa sih. Coba gue gacha sekali ah, kali aja hoki dapat ini nih. Coba gacha sekali, cuma 10 ini. Please, bagus. Yah, hijau lagi. Ah, biasaan dah. Udah kebiasaan. Hah, malesin banget dah. Oke, buka dulu deh. Aduh, anjay. Apa? Oke, bentar kita buka-buka dulu. Oke, nice. Tinggal naikin ini. Kita buka ini dulu deh. Yang ungu dulu. Sepatu sweet. Attack biasa. Oke. Ininya pasti ke depen. Aduh, kelas A lagi. Kelas A mah bodo amat. Semoga aja kelas S abis ini. Orang mah naik kelas. Kelas A. Kelas S. Kelas A. Kelas C. Apa nih statistiknya nih?
bagus. OPM dan game.